Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel ini, sila tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, selamat malam seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan info terkini berkenaan dengan Dokter rugi RM 10,000 kena tipu macau scam. Kuala Terengganu, seorang dokter perubatan berusia 26 tahun kerugian hampir RM 10,000 dipercayai diperdaya sindiket macau scam yang menyamar sebagai pegawai lembaga hasil dalam negeri LHDN. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, Superintendent M. Zambri Mahmud berkata, wanita yang bertugas di sebuah hospital kerajaan itu menerima panggilan daripada pegawai LHDN kira-kira jam 9 pagi. Suspek mendakwa mangsa mempunyai tunggakan cukai syarikat perabot miliknya sebanyak RM 16,800. Tetapi panggilan itu kemudian disambungkan kepada ibu pejabat polis kontingen IPK Pahang. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.